Kalau Rangga masak di luar, saya dan Bu Dewi masak di dalam nih. Saya mau masak urap sampe dan juga leupeut kacang, biasa disebut lontong. Urap sampe beda dengan urap sayur yang biasa disajikan dengan kelapa ya. Urap sampe merupakan makanan yang terbuat dari singkong. Kita bagi tugas nih, Bu Dewi memotong singkong, sedangkan saya membuat pewarna dari bahan alaminya. Orange dari wortel, merah dari buah murbei, sedangkan hijau dari daun pandan. Singkong yang telah dipotong dibagi menjadi 3 bagian. Masing-masing diberi pewarna yang tadi saya buat. Jangan lupa juga ya diberi garam agar rasanya semakin gurih. Wah, belum matang saja singkong sudah terlihat cantik ya. Nih, sekarang udah beres yang warna oranye-nya. Sekarang kita jadi punya 3 warna, warna oranye, merah, sama hijau. Hayu atuh Bu, langsung dikukus biar cepet matang. Soalnya sudah enggak sabar pengen icip. Sambil nunggu urapnya matang, kita lanjut masak. Kita mau masak apa Bu? Masak lontong. Lontong? Ya. Oh, lontong. Pertama, beras kita masukkan ke panci untuk dikukus. Jangan lupa tambahkan garam dan juga kapur sirih agar lontong atau leupeut sedikit kenyal. Tambahkan air secukupnya, aduk hingga rata lalu kukus hingga matang. Setelah matang, beras yang telah menjadi aron ditumbuk sampai halus. Biar saya yang tumbuk ya, Bu. Oh iya, jangan lupa ya. Masukkan juga kacang dan minyak biar makin gurih. Nah, setelah halus, kini saatnya membungkus lontong dengan daun pisang. Wah, jadinya cukup banyak juga ya, Bu. Untuk bisa dinikmati, lontong dikukus terlebih dahulu ya. Akhirnya semua makanan sudah siap nih, Dit. Tinggal disantap. Eh, kamu masak apa, Dit? Kalau saya mah masak sayur mirus sama ayam bakakak yang tadi dipakai untuk prosesi ritual adat nih. Iya nih enggak, sudah tinggal disantap aja. Kalau aku masak lontong dan juga urap sampe. Udah enggak sabar nih mau nyicipin. Wah, ayo Dit, udah enggak sabar banget nih, lapar banget nih, aduh. Tadi udah nunggu. Sebelum makan berat, saya cobain urap sampenya dulu ah. Wah, ini mah raos pisannya Dit. Beneran ini kamu yang masak Dit. Iya atuh, ini mah aku yang masak. Sama Bu Dewi juga sih. Nih Dit, pakai lontong buatan kamu. Terus dicampur sama opor ayam. Plus sayur birus buatan saya. Ini benar-benar mantap Dit. Iya enggak, bener. Perpaduannya pas banget ya. Ini mah pokoknya raos pisang.